Kasus penggelapan uang senilai 1,3 miliar rupiah milik Fuji yang dilakukan oleh mantan manajernya, Batara Ageng, kini siap disidangkan. Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum Fuji, Sandi Arifin, saat ditemui di Pengadilan Agama, Pak, Jakarta Selatan pada Rabu, 4 September 2024. Sandi Arifin menyatakan bahwa Fuji siap menjadi saksi dalam persidangan nanti. Saat ini, Fuji tinggal menunggu penjadwalan dari pihak kejaksaan. Sandi juga menambahkan bahwa kliennya akan menghadiri proses persidangan jika terdapat undangan resmi dari pengadilan. Bahkan, ayah Fuji, Haji Faisal, juga memastikan dirinya akan turut hadir dalam persidangan tersebut. Menurutnya, Haji Faisal ingin memberikan dukungan penuh kepada putrinya yang telah mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. Sandi Arifin juga akan memastikan bahwa berkas kasus penggelapan uang senilai 1,3 miliar rupiah tersebut sudah lengkap. Haji Faisal mengungkapkan bahwa sejak awal ia memiliki firasat buruk mengenai mantan Menir Fuji. Ia juga mengatakan bahwa Ba, sejak awal bekerja tidak mau memperkenalkan dirinya. Meski demikian, Fuji tetap memilih untuk menerima dan percaya pada bah sebagai manajernya. Download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.